Okay, kita nak pergi next station. Kita tiga tutut hari ni. Kita buat dulu. Kita ambil gambar lah. Aku jual mahal. RM15,000 jadi RM20,000. Buah X apa yang belum ada ni? Jadi bos ni dekat-dekat dengan batang utama ni di grade A. Hasan. Masuk je. Oh, sini lagi banyak buah dia. Pergi belakang bos. Aku nak strawberry X. Depan ni. Tapi muka kena tuang aku. Oh, kemas siapa ambil gambar. 2, 3, 4, 5. Kawasan yang 5 tahun yang dah berbuah lah ni eh? Ya, dah berbuah. Ni apa? Musang King duri hitam. Sini Musang King semua. Banyak ialah Musang King. Musang King sini. 5 tahun eh? Bila nak turun ni, saya nak tengok makan durian tu. Nanti. Oh, ada di atas ya? Okey. Akan turun. So, 5 tahun eh? Pokok 5 tahun sudah berbuah. Banyak nak kena mana ya tadi. Itu semua jatuh. Kenapa dia ikat bos? Sebab dia tak nak jatuh ke bawah. So kalau jatuh ke bawah nanti dia pecah. Kalau dia buka, dia tak boleh jual harga. Dia jadi si lah, Chai. Macam. So kalau dia tangkap pun dia akan jatuh dekat. Dia tergantung lah. Sama ada dia letak tali. Tengok ada yang taruh net. Ataupun net. Pokok besar net lah. Macam ni kita boleh panjat. Yes. Kita letak tali je. Oh, itu 5 tahun lah. Bang, kecil je pokok tu bang 5 tahun. Mana? Kenapa buah tu lonjong? Ancang buah dia. Okay. Boleh turun. Yeay, dah sampai. Makan durian kat sini ke? Tak lah. Oh, tempat lain eh. Saya tak gambar. Okay, yang ni pokok Musang King usia 5 tahun eh. 5 tahun berbuah, okay. Tengok. Buah dia. Wow, dah tunggu masa je untuk makan. Okay, Musang King 5 tahun. Ya, 4 tahun pun dah ada buah tadi kat depan tu. Nat. Okay, ni lah dekat Mancis eh. Kebun LKE. Kita buat tour farm hari ni. Okay, melawat kawasan kebun. Lebih kurang 70 ekar. Dia banyak kebun dia. So, yang ni 5 tahun. 5 tahun. Dia tanam daripada 3 kaki eh. 3 kaki, 4 kaki. So, kena tunggu 5 tahun untuk besar macam ni. Dan, yelah, berbuah tu kita tak boleh cakap. 5 tahun tepat ke tak kan. Kadang-kadang 4 tahun pada buah. So, ikut pada pembajaan dan penjagaan dia.